Kembali lagi, Lianti Jimmy dan Julia Steven. Hari ini kita mau minum susu steril dari Kin. Nah, lagi-lagi kita review susu Kin. Tapi ini susu steril, tapi rasanya coklat. Betul. Sebelumnya kita minumnya yang vanilla atau yang biasa. Yang biasa ya. Itu mereknya Berbrand sama Asia Panda yang kemarin kita compare. Betul. Nah sekarang ini ada rasa coklat sih. Jadi yang sebelumnya kita minumnya hambar atau nggak ada rasa, sekarang ada rasanya. Ya, dan ini jenisnya juga steril ya, ini steril guys. Itu kan ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi kalau aku sih kayaknya sih suka karena ada coklatnya. Betul. Kan pastinya manis ya kalau ada coklat itu. Kalau ada coklat biasanya manis dan juga harusnya enak rasa coklatnya. Sejauh ini belum ada sih, aku belum nemuin susu steril yang rasa coklat. Nah ini jadi aku bingung mau compare sama yang mana, jadi sudah gak ada kayaknya. Atau aku yang gak nemu guys. Mungkin buat kalian yang tahu atau pernah lihat, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terus jangan lupa Kin ini susunya A2, kualitasnya A2. Ya penghargaannya. Ya sapinya ini ada medalinya. Betul. Oke, ini ukurannya kecil 200, ya, cuma 200 mili. Harganya sekitar 9 ribuan ya. 10 ribu lupa aku. Ya, sekitar segituan. Segituan ya, lupa guys. Kita belinya di supermarket, di apa? Supermarket ya. Kayaknya nggak beda jauh sih kalau harga. Aku nemunya di hypermarket. Ya pasti nggak sampai 10 ribu sih. Betul. Itu. Oke, kita langsung cobain ya. Kita buka dulu. Ini kita sengaja memang nggak pakai es guys, supaya kita bisa merasakan. Ini kayak Asia Panda ya kayak gini. Kok susah ya? Ini supaya kita bisa ngerasain ini rasa susunya yang betul. Asli. Bisa. Gak apa-apa kamu tuangin dulu. Gak punya aku agak susah ya. Apa ya aromanya tuh kayak susunya. Kayak susu ya. Visinjut apa ultra ya. Coba kamu. Lupa kotak. Ultra bukan kayak Frisian Flag. Frisian Flag ya. Cuman kalau dari warna sama sebentar ya, ini kita sekalian tunjukin ya. Nah ini kalau dari tekstur sama warna, kalau menurutku ya, menurutku kayak coklatos. Bener, aku mau ngomong coklatos. Tapi kalau baunya sih kayak Frisian Flag. Tapi ini warnanya lebih pekat kok. Nah, yang bikin beda ini ya, teksturnya ya. Iya. Sama susu Kin yang lainnya, yang Thai Tea. Betul. Kemudian yang original ya, itu yang biasa itu apa ya? Iya, yang plain. Nah, itu yang bikin beda ini teksturnya. Sama rasa pasti sih beda. Oke, kita kayaknya langsung cobain ya. Betul. Ya ini betul deh, kayak coklat sih. Tapi jangan salah, kan susu Kin ini beda ya. Iya. Dia ringan ya. Jadi betul. Bawahnya memang gak enak sih. Iya, ini kalau enak. Coklat itu enak. Ajak ngomong. Boleh gak ya bilang? Boleh dong. Dia bilang gitu. Maksudnya kak bilang itu coklatos enak dia. Bukan bilang. Maksudnya biasanya susu coklat yang lain kalau yang terlalu terlalu kering gitu agak berat atau agak enak kalau diminum banyak. Iya. Mending gitu. Ojo sebut merek pun. Tapi
habis dari tadi saya sebut merah. Loh, enggak apa-apa, cuman teksturnya, misalnya, cuman itu toh. Heeh, oh, teksturnya merah enggak apa-apa. Pokoknya kan enggak menghina. Ya. Tapi ini mau. Ini mirip sama itu loh. Jadi Nah, jadi kalau menurutku itu ya, ini mirip kayak coklatos. Betul. Tapi baunya ya memang kayak frozen flake. Unik ya. Oh, tapi ini beda sih sama susu coklat lainnya ya. Betul. Susu coklat yang merek ini nih, memang kualitasnya lebih bagus mungkin ya. Iya, karena mungkin dia lebih ringan. Susu. Sudah itu dia steril nih ya. Nah, itu yang bikin unik. Terus waktu tadi aku nyobain minum, kan biasanya kalau kita minum susu coklat kebanyakan itu enak gitu loh. Oh mungkin yang lain-lain, kalau yang lain kan mungkin UHT ya. Iya mungkin lebih berat ya. Sama ini dia bikinnya pinter sih. Susunya steril, kemudian ringan. Nah yang bikin kental itu ternyata coklatnya. Betul. Kalau susunya sendiri sama kayak susu yang Tahiti kita coba merekin itu, itu sama, cuman coklatnya ini bikin kental, jadi kelihatan waktu kita tuangin lagi, jadi loh, kok kayak kental. Makanya aku tadi agak bingung loh, kok dengaran ini kental ya. Biasanya kan kalau kin kan cair ya, cair gitu. Kayak kemarin kita blind test itu sampai kita bingung loh, ketuker men. Jadi ini kalau menurutku sih enak kalau ini ya. Kalau ini aku suka. Suka. Tapi kadang juga pas diminum juga mirip Ultra gitu. Tapi lebih condong ke coklat sih. Untuk coklatnya ya, untuk coklatnya cenderung ke coklat. Tapi tetap enak. Kalau aku sih suka. Oke, langsung. Kalau dari aku, karena dia susu steril, rasanya coklat, jadi 9. 9. Aku 9,5. Wih, gila. Tinggi. Karena bagus banget, tidak enak ya. Iya sih, memang. Tidak berat ya, itu paling penting. Cuman kalau aku sih, ini ya, 9, harusnya bisa sih, bisa lebih dari 9 ini. Betul. Cuman mungkin karena aku sendiri kurang suka coklat yang seperti ini. Betul. Ya. Kalau untuk coklat sih kurang, cuman nah, itu tadi. Cuman kalau dari produknya Kin ini, kualitas menurutku yang paling enak dan juga dan berkualitas ya ini sih. Iya, yang ini coklat. Nah itu mungkin sih. Mungkin next kita mau nyobain yang itu apa namanya yang. Ada yang merek lain ya? Apa? Apa? Yang ada rasa lain juga ya? Oh bukan susu steril ya tapi? Bukan. Okay. Tapi kita nanti harus nyobain juga yang susu full creamnya. Oh iya. Itu belum kita review. Betul. Itu. Nanti kita akan review. Jangan lupa tonton pokoknya. Oke okay, guys sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian langsung nyobain ya. Kalian bisa dapetin ini di Hypermart ya guys. Dan juga jangan lupa dukung kita terus dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalain lonceng kalian. Dan juga follow Facebook, Instagram, dan TikTok aku @diantijimmy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Sampai di sini dulu. Oke okay, sampai di sini dulu. Oh, pusing ini aja. Setan, terkenal. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kalian langsung aja nyobain ini, sudah ada di Hypermart ya, guys. Dan juga toke. Tokenya lho masuk.